Museum Kereta Api, Pak. Indonesian Railway Museum Ambarawa, atau kita lebih sering mengenalnya dengan Museum Kereta Api Ambarawa, merupakan sebuah stasiun kereta api kelas 1 yang sudah dialihfungsikan menjadi sebuah museum, serta merupakan museum perkereta apian pertama di Indonesia.
Museum ini memiliki koleksi kereta api yang pernah berjaya pada zaman itu. Museum ini secara administratif berada di Desa Panjang, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Museum yang terletak pada ketinggian lebih dari 474,40 meter ini termasuk dalam daerah operasi 4 Semarang dan dikelola oleh unit pusat pelestarian dan desain arsitektur PT Kereta Api Indonesia bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa. Pada tanggal 21 April 1978, museum ini mulai dibuka dan mulai menyelenggarakan angkutan kereta api wisata uap. Rutenya adalah Ambarawa, Bentang, Ambarawa, dan Ambarawa, Bedono, Ambarawa. Semenjak tahun 1970-an, lokomotif-lokomotif uap mulai berkuburan karena faktor usia atau bahkan dijadikan barang rongsokan. Karena prihatin dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Suparjo Rustam memutuskan untuk membuka sebuah museum kereta api yang nantinya akan mengoleksi barang-barang antik era lokomotif uap. Terima kasih.
Monumen Palagan Ambarawa merupakan sebuah monumen yang terdapat di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Monumen ini merupakan simbol untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 Desember sampai dengan 15 Desember 1945 Ambarawa. Pasukan Sekutu yang terdesak dari Magelang mengadakan pengunduran ke Ambarawa, dan pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman berhasil menghancurkan Sekutu pada tanggal 15 Desember 1945, di mana kini diperingati sebagai Hari Infanteri. Monumen Palagan dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan pada 15 Desember 1974 oleh Presiden Soeharto. Gambaran singkat sejarah pertempuran bisa dilihat pada relief yang dibuat pada dinding Monumen Palagan Ambarawa. Di monumen ini, kamu dapat menemukan peninggalan pemerintahan Jepang dan Belanda. Anda dapat melihat seragam para tentara Jepang dan Belanda, senjata perang, seragam tentara Indonesia, dan barang bersejarah lainnya. Untuk ukuran yang agak besar, Anda dapat menemukan beberapa tank kuno, kendaraan angkut personel, dan meriam yang digunakan dalam pertempuran tersebut. Yang paling menarik lagi adalah Anda dapat menemukan pesawat Mustang Belanda yang berhasil ditembak jatuh ke dalam rawa bening. Saya Dupan sebagai sutradara. Oh, nama saya Dia. Saya bertugas sebagai asisten sutradara. Saya Dia. Saya bertugas di Tulis. Saya Mahendra. Saya kameramen. Saya Adi. Saya selaku DO. Kami dari bagian backup. Saya Dupan. Ada dengan lari itu karena kaki saya sedang sakit, jadi agak pincang. Jadi nanti jangan mengurangi bel ini, masih A lo ini, sampai tidak A. Kian putih polen ya. Memang aku. Baik, mau coba ngayak terus. Kecupen sepi. Masa sampe ngejar lagi kok bisa.